Halo semuanya, nah di video kali ini cara menghapus widget di depan layar HP Samsung. Bisa teman-teman lihat di sini kan ada widget Google pencarian ya. Kalau kita tekan ini ke pencarian dan juga ada widget awan begini ya. Nah, kalau teman-teman terganggu dengan tampilan layar teman-teman seperti ini, bisa teman-teman hapus. Oke, jadi untuk pengguna HP Samsung ya. Nah, untuk cara menghapusnya juga seperti biasa. Jadi, misalnya kita akan menghapus di Google ini ya. Ini kita tekan lama. Nah, sampai muncul seperti ini. Oh, sebentar teman-teman. Nah, tekan hapus. Nah, maka dia akan hilang. Ini juga sama. Tekan lama, jadi kita tekan hapus. Nah, sekarang tampilannya jadi lebih bersih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu cara kita menghapus widget di depan layar pada HP Samsung yang kita gunakan. Semoga tips singkat ini bermanfaat dan silahkan teman-teman coba ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ini. See you next video, dadah.